Masya Allah, makmum dengan imam baca Fatihah bunyinya Rabbin Alamin. Ya baca itu. Alhamdulillahi Rabbin Alamin. Tak ada alih lah. Rabbin Alamin. Tak nyata alih lah. Kemudian ia dah mengikutlah imam yang tersebut. Kerana baik sekolah dengan dia. Boleh jadi imam. Boleh jadi ia baca. Tapi duduk kuasa orang lain bunyi suka tu juga. Ia kata ia suka baik ni. Sebab boleh jadi ia tak dengar alih leh. Ia baca lah. Tapi alih leh tu tak bunyi. Sebab ia duduk jauh sikit eh. Moga ia pun mari akhir juga kawan ni kan. Bukan mari awal, mari akhir juga lah ni. Apa tu ia kata ia duduk tanya demo lain pun. Demo lain kata bunyi seperti juga. Rabbin Alamin. Jadi ya. Lepas tu ia nak tanya kata ni. Ia tak ada tanya ni. Ia ada wayak je ni. Ia ada wayak. Tak ada tanya ni. Ya tak ada wayak, tak ada tanya ni. Hak ni dia panggil, kita pergi kok ni lah, dia panggil berubah ni. Dia panggil berubah dengan secara kurang alih-alih. Nah, tapi dia panggil tak membawa pada berubah makna. Boleh duduk-duduk. Boleh duduk lagi. Masalah syak tentang Fatihah imam, adakah Fatihah imam sah atau tidak masalah. Kemudian makmum pakai kaedah baik sekolah dengan dia supaya beri hilang waswas syak di atas imam. Soal adakah semaya makmum itu sah? Jawabnya sah. Dalam i'anah hari kita duduk mengaji saat ini, ia ilah. Lianna ghaliba ahwalil imam at-taharruzu anil muhtilah. Dia kata. Nah, jawablah tu. Dia kata kerana ghalib daripada segala kelakuan tu imam ni, ia beringat daripada perkara yang batalkan semaya. Makna kita jadi tu imam orang ni, lak hak besar sekalinya, gapo kita beringat ni? Iaitulah kita jaga sepenuh-penuhnya daripada perkara yang membatalkan semaya. Artinya benda yang kita dah buat mula daripada takbiratul ihram sampai kesalahan tu, kita yakin penuh kata semaya kita tu. So, tak ada terlibat langsung dengan perkara-perkara yang membatalkan. Tak ada kosok kita ikut. Ya. Ada bunyi supaya hidup benar dah. Siratal ladzina an'am. Dia jadi na'an. Hak tu pun nampak berubah, tak membawa pada berubah makna lagi. Tak apa lagi. Hak ni pelik sikit, kita nak jawab semula ni. Hak ni dia tanya, molek dia tanya ni, molek kita dah nak wayak dah weh. Dulu dia mau tanya, dulu dia mau pesa atas surat dah. Wayak ana wayak dia dah. Jadi bilik ni, bilik Pak Mbak Ismaye ni. Bilik hak ni hak jatah. Dah, hak ni Pak Mbak Ismaye untuk orang jatah. Patu di kolah nusa pula Pak Mbak Ismaye untuk orang jatah. Adapun hak lain ni untuk orang tino. Patu kita kena jaga sikit. Ni demo hantar surat dah bawah ni tak ada nak baca. Demo kata kadang-kadang kita ambil air semaya tu waktu basuh kaki tu kita selok naik. Selok naik tu haji nampak muka tu.
sungguh ni weh. Leh. Leh. Kita kaca selok naik tu haji nampak putih hayung hayung. Eh, kena bu ingat sikit lah barang tu gomaha tu weh. Leh. Barang gomaha. Lepas tu kita ingat molek lah. Jadi kita jangan we kita ni buat dosa. We orang tu berdosa sabit kita. Ha, tu ingat molek deh. We ingat anak-anak orang. Faham tak tu? Jadi kita ni, kita buat ibadat. Jangan we jadi berlaku dosa, orang lain berdosa sabit kita. Ha, tu dia. Nah, lahana orang lain berdosa sabit kita. Kita ambil uduk sudah siap dah. Ambil air semayah pun sudah siap basuh, tangan basuh, sapa tangan basuh kaki. Ha, kita akik kaki biar naik mari, celup dalam tu, dalam lubang ya dah. Ha, kok waktu kita nak celup tu, kita beringat takut basah kain. Dia beringat hot tu. Beringat takut basah kain. Kok je sisi kain tu, acik gari butih hayung hayung hayung. Ingat deh. Bukan nanti bergari butih, sisi kain lepas pada lutut tu pun tak boleh dah. Faham tak tu? Sisi kain lepas pada lutut tu pun salah dah. Nah, sebab tu lah orang cadar tu, orang cadar jak sutih tu untuk basuh kaki, tak sewi akik kaki naik basuh lah tu. So, bukan cuma dah. Bukan kata, ah, cuma. Dah, bukan cuma. Kerana bila kita akik kaki mai basuh lah tu, sekurai-kurai kita mendedahkan aurah kita, wisdara kita tu jadi berdosa sahabat kita. Ingat mula dah? Ha, lepas tu kalau kita berasa, tak boleh pergi sini weh. Ha, kita gimbek kolah lalu. Gimbek kolah lalu. Nah, ha, kalau kita tak boleh pakai kolah, so tak lalu. Ha, kita ambil sini boleh. Tapi jaga sewaktu kita nak akik kaki dalam tu tu, ha, jangan jadi terbuka hak bawah. Sebab barang tu barang gomaha. Itu dia. Ingat deh. Ha, dia muhtar surat dah bawah ni. Ia ada di kalangan puak kita ni orang warah. Weh. Kita kena ingat. Deh. Ada di kalangan puak kita ni orang warah. Kita ni pakai orang campur sikit dah. Ada sebahagian pada puak kita ni orang warah. Ya tak boleh nak tengok orang, nak tengok itu tak boleh. Ya waktu salah dia. Ha, lalu tu kita beringat. Deh. Ha, beringat. Ha, sekurang-kurang kita tak usah kaki-kaki main celuk dalam bekah dia tu. Ha, kita cadar siap dah jak tu. Nanti ambil gile jak tu lah. Gile jak tu untuk basuh kaki. Deh. Ha, tu dia. Pak kalau nampak kata itu sangat, pergi di kolos lah. Pergi kolos sebenarnya. Mulai kan. Ha, surat ni ia tanya kata bilik mani terkadang diguna buah hadah kecil di dalamnya. Boleh ke atau tidak kita baca doa di dalamnya. Ha, jadi hok terkadang ni kita tak usah wakil. Deh. Ha, kita kira kata asal tempat tu guna untuk buat mandi. Ha, tak ada apa lah. Lepas tu kadang-kadang demonya kecil juga dalam tu. Hok tu ia panggil benar hok kedatang ni. Maka benda aridi ni ia tidak membatalkan hukum hak asli. Deh. Masalah adakah boleh makan ubat yang membawa kepada tak boleh nak? Maka apabila dia dengan isteri tak mahu pada nak, adakah boleh tidak? Baca surat baca tak pandang surat yang betul. Boleh. Nanti jawab semula deh. Berkali yang nak tanya kata, makan ubat tak siri boleh, tak siri lekat perut kali. Makan ubat tak siri lekat perut tu boleh tidak. Nanti kita jawab ni berapa ni masa. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.